Baru-baru ini viral sekumpulan rakyat Malaysia yang menjadikan cium Hajarul Aswad sebagai konten di media sosial dan mendapat teguran daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri dan juga mendapat kecaman daripada netizen. Kenapa orang berebut-rebut nak mencium Hajarul Aswad? Kita akan bahas dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Bagi yang baru berada di channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan komen pendapat anda di bawah. Sahabat semua, hari ini viral satu video cium Hajarul Aswad sebagai konten di media sosial yang mengundang pelbagai komen daripada netizen. Ada yang baik dan juga ada yang buruk, ada juga yang mengecam dan sebagainya, sehingga bekas mufti wilayah persekutuan Dr. Zulkifli Al-Bakri pun menegur tindakan yang dilakukan oleh kumpulan tersebut disebabkan hal ibadah dijadikan sebagai konten dan dipaparkan untuk orang awam yang tidak sepatutnya. Seperti apa videonya? Jom kita tengok sama-sama. Tim saya teringin sangat nak cium batu Hajarul Aswad. Mula-mula saya pun pening. Yelah, diorang ni semua orang perempuan. Batu Hajarul Aswad, berjuta orang datang ke sini teringin nak cium. Tapi cabaran dia tak mudah. Dari dulu kalau saya datang ke umrah, saya akan cium batu Hajarul Aswad. Sebab saya selalu relate dengan life. Dia ibarat semua orang menuju ke satu tempat untuk berjaya. Tapi ada orang guna cara baik dan ada orang menuju dengan cara tak baik. Sahabat semua, sebelum kita ulas video tersebut, kita kena tahu dulu apa itu Hajarul Aswad. Untuk pengetahuan semua, Hajar dalam bahasa Arab bermaksud batu. Aswad pula ialah hitam. Jadinya Hajar Aswad ialah batu hitam. Ia adalah beberapa ketul batu yang diturunkan daripada syurga ke bumi, yang dulunya ia yang putih tetapi menjadi hitam disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajarul Aswad batu turun daripada syurga berwarna sangat putih seperti susu, lalu ia menjadi warna hitam akibat daripada dosa-dosa manusia. Itu adalah fizikal daripada Hajarul Aswad. Dan mencium Hajarul Aswad itu hanyalah sunnah, iaitu amalan yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat, maka kita akan dapat pahala. Bila kita tinggalkan, maka tidak pula kita berdosa. Dan mencium Hajarul Aswad adalah amalan penghormatan, bukanlah menyembah batu sebagaimana dakwaan kebanyakan orang kafir sebelum ini. Dan ia hanyalah sekadar batu sebagaimana ungkapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu daripada Abis bin Rabi'ah
Ia berkata, aku pernah melihat Umar bin Al-Khattab mencium Hajar Aswad. Kemudian Umar berkata, sungguh aku telah menciummu dan aku tahu pasti bahawa engkau hanyalah sekadar batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Itu adalah tindakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan untuk pengetahuan semua, mencium Hajar Aswad adalah amalan special, amalan yang istimewa yang dilakukan oleh seorang dalam dunia dalam satu-satu masa yang orang lain tidak dapat buat. Kerana ketika kita mencium Hajar Aswad, maka kita seorang sahajalah yang melakukan ibadah tersebut pada waktu tersebut. Dan antara kelebihan Hajar Aswad juga ialah tempat di mana dimakbulkannya doa. Meskipun tempat-tempat lain juga dimakbulkan doa, tetapi di Hajar Aswad adalah tempat utama yang dimakbulkan doa. Disebabkan itulah kita nampak orang lain daripada pelbagai negara berebut-rebut untuk mencium batu tersebut. Sahabat semua, kita berbalik kepada video tadi. Daripada video tersebut nampak seperti biasa saja, sebabkan ia adalah normal. Bila kita selesai melakukan umrah, akan ada jemaah yang cuba untuk mencium Hajar Aswad. Mereka datang kepada Hajaratul Aswad dan prosesnya adalah sangat susah, sebabkan kita kena berebut dan bergasak dengan orang lain yang datang daripada pelbagai negara. Saya tahu situasinya dan saya dapat gambarkan bagaimana rasanya bila berada di dalam kerumunan tersebut. Ia menyesakkan, sakit dan memerlukan kekuatan fizikal dan stamina yang baik. Sebab saya pernah try 4 kali daripada hari yang berbeza untuk masuk barulah dapat cium. Kerana betul-betul susah. Dan saya dapat rasa pernah sekali kena siku lekat dekat leher oleh orang Pakistan. Sukar untuk bernafas, rasanya seperti nak mati. Dan kalau kita bawa barang-barang peribadi seperti beg, jam tangan, pasti akan tercicir di bawah tempat tersebut. Memang susah. Jadinya bila perempuan yang masuk ke sana tanpa ada bantuan daripada orang lain, maka ia memang menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya. Kerana bila masuk, maka tidak ada lagi batasan tersebut. Terpegang, dihimpit, dipeluk, disakiti, menangis dan tercabut tudung, itu dah menjadi perkara biasa. Kerana ia betul-betul susah. Disebabkan itulah para ulama liskan alternatif sunnah yang berkaitan Hajar Aswad, yang diambil contohnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh ikuti, yang kita boleh lakukan. Antaranya ialah yang pertama, menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kemudian mencium dan bertakbir. Ia adalah cara yang paling sempurna. Yang kedua, menyentuh dengan tangan dan mencium tangan tersebut. Yang ketiga, menyentuh dengan tongkat ataupun seumpamanya kemudian mencium bahagian yang tersentuh tersebut. Yang keempat, dengan berisyarat dengan mengangkat tangan dan bertakbir. Itu adalah inisiatif yang digariskan mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibuat oleh influencer Malaysia ini, bagi saya secara peribadi, ia banyak dilakukan oleh orang lain di luar sana daripada negara lain. Kerana jika kita nak masuk dan cium Hajar Aswad, kenalah berjuang dahulu. Dan ianya boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Yang nak cium boleh cium, tetapi memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Cumanya bila dah ramai-ramai berada di tempat tersebut, pastinya ia akan menyakiti orang lain. Dan ulama meletakkan firman Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang menyakiti orang lain hanya kerana mencium Hajar Aswad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan memang secara tidak langsung kita menyakiti orang lain bila kita berada di tempat tersebut. Dan apa yang ditegur oleh Dr. Zulkifil Al-Bakri ialah, yang pertama, jangan menyakiti diri sendiri dan orang lain hanya disebabkan untuk mencium Hajar Aswad. Kerana perbuatan sunnah itu akan menjadi haram bila ia memberikan masalah kepada orang lain. Daripada ibadah yang kita lakukan, ia akan berubah menjadi dosa pula. Poin yang kedua pula ialah, ibadah dijadikan konten seperti mencium Hajar Aswad. Dan sekarang ni, umrah seperti pelancongan bukanlah lagi ibadah, kerana semua benda kita nak jadikan konten untuk dimasukkan ke media sosial, termasuklah trend cium Kaabah seperti di TikTok baru-baru ini. Dan antara poin penting daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri ini ialah, tinggalkanlah trend yang merugikan. Kerana ibadah kita, solat kita, mati kita hanyalah untuk Allah semata-mata, untuk mendapatkan pahala dan reda Allah. Kepadanya lah kita meminta, bukan untuk konten di media sosial. Jadi sahabat semua, teguran mufti ini kita sambut baiklah. Disebabkan ulama ini tegur kita bila kita tersasar ke jalan yang salah, ulama perbetulkan kembali. Termasuklah juga ulama tegur kepada mana-mana pemimpin di negara ini. Apapun jawatannya, siapapun dia, tidak lain tujuannya adalah untuk kebaikan kita dan menjaga kepentingan Islam. Dan untuk pengetahuan semua, ulama adalah pewaris Nabi sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, war rasul aim, faman akhazahu akhaza bihazin wafir.
yang bermaksud sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Disebabkan itulah jika ada ulama yang tegur kelakuan kita, maka kita kena terima. Kita kena sedar ada kesilapan atas tingkah laku kita. Mereka adalah pewaris Nabi yang terus-menerus menyebarkan agama, menyebarkan kebaikan, menyebarkan ajaran Islam, mendidik ummah dan mempertahankan ummah agar tidak menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi marilah kita terima teguran daripada asatizah kita untuk memperbaiki apa yang salah. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.